aku tak tahu. Hey. Ah! Tak ambil tahu. Tapi dia akan kembali. Kelas tamat. Faris, tolong sediakan hot coklat untuk kita orang. Kita orang dah on the way dah. Eh, kau dah lah sampai lambat. Eh, sekarang nak boleh naik apa? Boleh naik apa? Kau boleh naik apa? Maya dia dah mati kan? Kan? Benda lah dia punya basikal bro. Dan kali kepala jangan letak jari. Yelah. Nampaknya penjenayah utama kita telah melarikan diri daripada penjara Pudu. Siapa? Mau tahu macam calonnya? Ni dia. Macam mana diorang larikan diri? Saya rasa mungkin dilarikan diri dengan bantuan orang luar. Ini mesti kejar anak buah Haizat ni kan? Haa, betul juga kan? Aku pun rasa macam tu. Assalamualaikum, good morning, tuan. Gaya macam serius, ada apa-apa yang boleh kami bantu? Cepatlah sikit, kamu gimana tadi? Ada kes serius ni? Korang, datang sini cepat. Kejap. Apa tuan? Korang semua, saya baru dapat maklumat dari orang awam yang mengatakan anak-anak buah Aizat selalu berlega-lega di kawasan Elmina. Baik, memandangkan tempat ini selalu diganggu oleh budak-budak Aizat. Faris dan Tuan Ucup. Ya, saya tuan. Saya akan hantarkan kamu berdua ke kawasan itu untuk menyiasat apa yang terjadi di kawasan itu. Baik tuan. Baik tuan. Hei, korang buat apa tunggu kat sini? Geraklah! Baik tuan! Apa kat sini? Oi! Ini ke budak tu cik? Yang kita lama tak jumpa tu? Pergi gelap ya? Pergi pergi gelap! Kau, kau tahu tak aku dah bebas sekarang? Aku boleh buat apa yang aku suka lah! Aku nak engkau! Tak guna! Jom gerak, buat masa aku tengok mayat ni. Masa aku pun ada emas. Sedih. Muka masam, pucat ni. Apa pasal?
kita dah mati. Sabar. Yang dah tiada tu, kita doakanlah. Kita yang masih hidup ni, kita teruskanlah. Ni jelah gambar arwah yang aku ada. Arwah dulu baik orangnya. Aku ingat lagi dulu. Masa pertama kali aku masuk sini, dialah orang pertama yang tolong aku. Entah macam mana dia boleh mati. Tak apa, semuanya kita Tuhan Ilahi. Sekarang ni kita kehilangan ahli yang baik. Kita nak macam mana? Tak kena duduk diam je. Kita kena cari mereka sampai dapat. Ai, cakap KL pula? Alah biasalah, aku dialek semua boleh. Ha Allah buat. Okey okey, aku sesiapa dengan menggunakan satelit. Senang dia. Baik cun, kita gerak sekarang. Cari. Eh Faris, cuba tengok sini. Apa? Okey Faris, menurut satelit ini, aku tengok ada satu pergerakan yang mencurigakan kat sini. Ni, 28 ni. Haa, 28. Okay. Aku akan suruh dosa sekarang. Gerak, boleh. Kamu semua, saya sudah periksa. Sekarang ni mereka berada di altitude 78783.210.143. Saya arahkan kamu semua untuk bergerak sekarang. Selamat maju jaya. Yang saya tak nak tengok muka korang dekat majalah, surat khabar, lagi-lagi majalah Playboy, Facebook, dan kecuali gambar-gambar korang dekat Instagram ni Lofa. Jumpa, mari aku tunjukkan dekat mana kita orang berada. Subang Suria di antara blok 2 dan blok 6. Kita orang cari korang sampai dapat. Kau tunggu tau. Tahniah Ryan, tahniah. Kau dah masuk perangkat kita orang. Orang berada di semua blok. So hati-hati. Bye. Kita akan gerak ke blok 6 sekarang. Let's go. Bergerak, kalau tidak seseorang mati. Mana Izzat? Mana dia? Tak tahu tapi dah dekat sini. Buat ni banyak bunyi lah. Apa nak bunuh dia? Bunuhlah. Jom lah. Tengok belakang weh. Aku takut Aizat keluar. Aizat, jom. Aizat, tengok belakang rumah. Kalau kau nak jumpa aku, aku di tingkat 7 sekarang. Aizat ni. Thank you.
Baru sudah sampai? Okey, okey, okey. Okey, baik. Orangin lagi pun aku bangga dapat partner dengan kau. Lagi-lagi bila kau kata
si gemuk nak temu, nak timbang tau. Oh, pedih babe. Tapi sebaik kau pakai apa? Kadar 10 kan? Oh, ya. Yeah. Kau pakai baju aku. Takpelah. Dua kalah. Stars begin.